سلام الله على طه رسول الله. إلهي سلم الأمة بالأبد والذكرى. إلهي سلم الأمة ومن همك ومن أمة بأهل البدر يا صل على النبي البر بلا عبد ولا عصر. وصل على النبي البر ولا عصر وآله سادة بأهل البدر يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ila anggal radiyallahu ta'ala ankum wa Khalidun akhu Abi Jahlin wa gad aslama aydan wa Suhailun al-Asad wa Mikrazun rakaza fi markazihi hatta ata fida'uhu li'izzihi wa ibnu Ubayyin wa Abu Wada'ah awwalu mafdiyin min ar-riba'ah wa Khalidun al-A'lam الذي افتخر فكان قبل كل هوهة عجز أجر ومن مشاهير الممات حضله منبه وصنوه وابنان له. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Kita bersyukur pada malam hari ini kita kembali bertemu di dalam majelis pecinta Islam dan telah kita dengarkan kajian dari beberapa materi yang tadi disampaikan oleh para asatidah kita, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Pada pembahasan yang lalu kita bercerita tentang beberapa dari tawanan-tawanan perang pada peperangan Badar. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Ali Karrar Al-Haddad bahwa semua sahabat yang ikut perang Badar mereka adalah orang-orang yang mulia. Para sahabat itu adalah orang yang dapat jaminan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada awal pembahasan dahulu bahkan malaikat Jibril mengatakan bukan hanya mereka dari para sahabat Nabi yang mendapatkan kemuliaan tersebut karena hadirnya di dalam perang Badar, bahkan para malaikat yang ikut hadir dalam perang Badar mereka dapat kemuliaan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala karena luar biasanya perang Badar tersebut. Para sahabat Nabi juga adalah orang-orang yang harus kita yakini, dibahas di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa mereka semua adalah orang-orang yang adil.
tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak melakukan terus-menerus dosa-dosa kecil. Bahkan di dalam ilmu mustalahul hadis ada yang disebut dengan ilmu al-jarah wa ta'dil. Ilmu al-jarah wa ta'dil itu ilmu untuk berbicara tentang kedudukan seseorang di dalam meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus meyakini bahwa setiap sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbohong atas nama Nabi Muhammad. Tidak pernah bawa kabar palsu, bawa kabar bohong tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ilmu al-jarah wa ta'dil tidak berlaku untuk sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-jarah itu kalau bahasa Arab artinya luka, koreng. Ada cacatnya, ada lukonya. Sahabat tidak berlaku. Setelah tabaqat sahabat, tabi'in, 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 baru ilmu tersebut pacak dipakai. Jadi kalau sekarang ada orang nulis studi kritis hadis mengkritisi Sayyidina Abu Hurairah, tidak berlaku. Tidak berlaku kenapa? Karena Sayyidina Abu Hurairah sahabat. Tidak berlaku ilmu untuk mengkritisi Sayyidina Abu Hurairah karena beliau berada di dalam maqam derajat sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, wabil khusus yang mahasiswa yang demen hadir seminar dan lain-lain sebagainya, tengok dulu judulnya. Siapa yang nak dikritisi ini? Siapa yang nak dibahas ini? Oh, tentang siapa ini? Oh, tentang sahabat Nabi. Lemaklah jauh-jauh. Tidak beres ini pasti ngajaknya. Tidak beres. Lemaklah jauhi. Kalau yang di bercerita tentang ilmu mustalahul hadis di dalam tabaqat atau kedudukan orang-orang yang dibenarkan untuk dikritisi dengan ilmu tersebut, boleh kita ikut sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama kita. Pembahasan yang lalu kita bercerita tentang Sayyidina Al-Abbas dan Naufal ibn al-Harith bin Abdul Muttalib. Ini keluarga Nabi tapi tertawan dalam perang Badar. Dan kita tahu bahwa salah satu yang juga sering diungkapkan oleh para ulama sejarah adalah ungkapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat sebelum perang Badar. Awas, kalau ketemu sama Al-Abbas jangan dibunuh. Awas, kalau ketemu sama fulan dari Bani Hashim jangan dibunuh. Kenapa? Karena mereka keluar dengan paksaan dari kaum kafir Quraisy. Sampai ada seorang sahabat yang dengar ini, ay madai, giliran kami kalau ketemu bapak kami, ketemu keluarga kami dalam perang tersebut, kami berperang sama dia, kami bunuh-bunuhan. Madai kalau kami ketemu sama Abbas, kami ketemu sama keluarga Nabi, tak boleh kami bunuh. Maka kemudian omongan ini tentu mengganggu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal tersebut, bercerita kepada Sayyidina Umar bin Khattab, sampai uji Sayyidina Umar bin Khattab, apa aku yang menghukumnya ya Rasulullah. Sampai kemudian sahabat ini mengetahui kesalahannya dan dia mengatakan, aku tidak bakal taubat, aku tidak berasa Allah menerima taubatku sampai aku harus syahid di salah satu peperangan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ngomong baik, cuma salah omong baik, terpleset dikit. Omongannya logis, omongannya masuk akal, tapi omongan tersebut menyakiti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sudah nyuk catatan, ini wong keluar dipaksa, bukan nak merangi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Kemarin dalam pembahasan yang disampaikan oleh Al Habib Muhammad Rizik bin Husain Syahab, kebetulan itu peserta terbaiknya sebelah kanan kita dalam diklat daurah kemarin di Mega Mendung tentang Syiah dan Wahabi dalam pandangan Front Pembela Islam. Salah satu pembahasan yang sekarang ini sering dijadikan bahasan oleh da'i-da'i wabil khusus dari kalangan Wahabi
adalah tentang ayah dan bunda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil, oh, mereka bilang bahwa ayah bunda Nabi kafir dan tempatnya di neraka. Na'udzubillah min dalil. Kadang dibawa ini di khutbah-khutbah Jumat dan lain-lain sebagainya. Padahal para ulama ahlu sunnah wal jamaah telah bersepakat ayah bunda Nabi masuk dalam ahlil fatrah. Jadi mereka berada dalam masa fatrah, yang mana masa tersebut adalah masa di mana tidak ada rasul yang diutus pada masa tersebut, sehingga orang-orang tersebut masuk dalam masa yang disebut dengan masa fatrah. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajari kita kalau kita ketemu sama seseorang yang wong tuanya kafir. Sewaktu Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal, Ikrimah ini putranya Abu Jahal. Ikrimah ini masuk Islam. Sebelumnya Ikrimah ini kata Nabi waktu Fathu Makkah, kalau ketemu Ikrimah bin Abi Jahal, bunuh. Kalau ketemu fulan, bunuh. Jadi ada yang diampuni dosanya, kesalahannya, ada yang tak pacak diampuni. Salah satunya Ikrimah bin Abi Jahal. Akhirnya Ikrimah ini lari sampai ke pinggir laut. Dan dia diam di sana, takut nak balik ke kota Mekah. Sampai kemudian istrinya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjaminkan dirinya, minta pengampunan atas suaminya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah memaafkannya dan Ikrimah ini kemudian dijemput oleh istrinya. Dalam perjalanan sang istri ini diantar oleh seorang hamba sahaya, yang kemudian hamba sahaya ini berniat jahat kepada istri Ikrimah. Sampai di hadapan Ikrimah diceritakannya, langsung sama Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal ditebas batang gulunya hamba sahaya tersebut yang berniat jahat kepada sang istri tersebut. Begitu mau sampai di hadapan Nabi, apa kata Nabi? Hati-hati, la tasubbu, jangan kalian caci maki bapaknya. Siapa bapaknya? Abu Jahal. Jangan kalian caci maki bapaknya, jangan dikatoi di depan dia, karena itu akan melukai hatinya. Abu Jahal ini, yang sudah jelas-jelas dalam Al-Quran, yang sudah jelas-jelas dalam sejarah, musuh Nabi besar Muhammad, yang digelari oleh Nabi siapa? Fir'aun. Umatnya Nabi Muhammad, Fir'aunnya Abu Jahal. Lebih dahsyat bahkan dari Fir'aunnya, lebih dahsyat dari Fir'aunnya Musa. Kenapa? Kalau Fir'aunnya Nabi Allah Musa sudah hampir mati, taubat, minta ampun sama Allah, walaupun sudah sekarat, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi Fir'aunnya Nabi besar Muhammad, Fir'aun umat ini Abu Jahal, kita dengar waktu cerita yang lalu, beberapa pembahasan lalu, sudah nak ditebas batang gulunya, masih nantang Nabi Muhammad. Ini hebatnya Fir'aun, Fir'aun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fir'aun hadhil ummah, Abu Jahal. Tapi begitu anaknya nak ngadep sama Nabi, anaknya ini mas nak menyatukan keislamannya, Nabi pesan sama sahabatnya, jangan dicaci maki bapaknya, akan melukai hati anaknya. Ikrimah ini kaget bakal terluka. Oh, luar biasa. Nabi melarang sahabat untuk mencaci maki Abu Jahal di hadapan Ikrimah. Nah, sekarang ada wong atas nama Nabi besar Muhammad, atas nama agama Nabi besar Muhammad, atas nama nak negakkan syariat Nabi besar Muhammad, nyaci maki ayah bunda Nabi di atas mimbar. Yang belum tentu bahkan disepakati oleh ulama ahlus sunnah bahwa mereka bukan orang yang kafir. Ini wong sudah kelewatan. Makanya hati-hati. Kalau ada khotib Jumat yang model itu, ente keluar cari masjid lain. Ayo ente sholat di masjid itu. Kenapa? Khotibnya ini orang yang pasti menyakiti hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Jahal yang jelas disebut Fir'aun hadhil ummah, tidak boleh dicaci sama Nabi di hadapan anaknya, apalagi ayah bunda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Ini gerakan seperti ini sekarang sistematis. Gerakan seperti ini sekarang luar biasa. Dan kalau kita bicara macam ini, oh kita dicap, oh ini jangan-jangan aliran Syiah, bukan.
yang ngomongkan ayah bunda Nabi itu tidak kafir, bukan Syiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan takut, kita harus sampaikan hal tersebut. Salah satu di antara tawanan perang adalah Khalid akhu Abi Jahal, waqad aslama aidan. Salah satunya adalah Khalid, dulunya Abu Jahal, kemudian masuk Islam dalam Fathu Makkah. Jadi kadang-kadang Abu Jahalnya tidak masuk Islam, anaknya masuk Islam, dulunya masuk Islam. Wa Suhailun al-Asad, juga Suhail bin Tasghir ibnu Amr ibnu Abi Syams ibnu Abdul. Ini Suhail ini disebut Al-Asad karena keberaniannya yang luar biasa. Kalau Amr bin Abdi Wudnya, dalam riwayat bapaknya itu mati dalam perang tanding melawan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi salah satu riwayat dikatakan Sayyidina Ali sebelum perang Badar ada tiga orang di antara para sahabat yang ditantang oleh tiga orang. Jadi perang tanding dulu. Jadi orang-orang Arab itu terkenal dengan keberaniannya, terkenal dengan kesatrianya, jiwa kesatrianya. Tidak main bokong, tidak main nyerang dari belakang, tidak main belakang, tidak main keroyokan, tidak. Main pertama perang tanding dulu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang kalau nak masukkan wong Islam begulet dulu. Salah satunya dalam riwayat Rukanah. Rukanah itu nantang Nabi dulu. Rukanah ini badannya besar, keker, jago gulet, nantang Nabi. Kata Nabi, kalau aku ngajak kau begulet, kau kalah, kira-kira kau nak masuk Islam apa tidak? Ini anak begini. Jadi kalau kau baca ngalak aku, jadi Rukanah ini tak ada yang baca ngalak. Nabi nantangnya supaya dia baca masuk Islam. Ngomong ini hobi begulat, dia ajak begulat. Jadi itu metode dakwahnya Nabi itu luar biasa. Kapan dia demennya dia ajak begulat dulu, dia ajak begulat sampai dia nyerah. Tiga kali dijatuhkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wa Sahbihi Wa Sallam. Kemudian Suhail ini disebut Al-Asad. Dalam riwayat juga dia adalah orang yang gayanya mirip-mirip Asad. Asad itu apa? Singo. Salah satunya serem gayanya, pecak singo. Bibirnya ada cacatnya. Ada sumbingnya di bagian pucuk. Kemudian Suhail ini dibebaskan oleh Mikras. Mikras ini adalah seseorang yang dari kalangan kaum kafir Quraisy yang kemudian datang, kemudian mengatakan lepaskan ikatan Suhail. Karena Suhail ini dulu Abu Jahal, Abu Jahal panglima perang, artinya ini dulu panglima perang. Ditawan, aku henti ke dia, kebet aku, Suhail lepaskan kebetannya, kendurkan. Sampai kaget kemudian ada yang datang ngawak tebusan buat dia. Maka kemudian Mikras ini diikat, jadi boleh ada uang yang jamin. Bukan cuma pecak sekarang kita nonton di TV ya. Boleh ada yang nyaminkan seorang yang tersangka atau seorang yang terdakwa atau seorang yang apa yang terlibat dalam kasus hukum. Ini kan terlibat dalam kasus hukum sebagai tawanan perang. Ada yang jaminkan, boleh. Kemudian dibayar tebusannya. Dibayar tebusannya 4.000 dirham di dalam riwayat. Maka Suhail ini kemudian dilepaskan. Dan Suhail ini adalah orang yang kemudian juga masuk Islam. Suhail masuk Islam. Adapun Mikrasnya tidak ada ahli sejarah yang menyatakan dia masuk Islam. Mikras adalah orang yang kemudian diutus menjadi juru dialog dalam perang dalam perjanjian Hudaibiyah bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Falamma ra'ahu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wa sallam nyingok gai Mikras ini, yang dia diutus,
Kata Nabi, atakum rajulun fajir. Ini yang datang ini wong tidak baik, wong busak. Maka kemudian diganti utusan yang kedua, Suhail. Nabi langsung ngomong, sahhalallahu lakum min amrikum. Suhail, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kamu. Maka kemudian Suhail ini masuk Islam di dalam Fathu Makkah, pada saat pembebasan kota Makkah. Jadi perjanjian Hudaibiyah sudah sampai, disampaikan oleh Ustaz Ali Karor, kalau tidak salah, antara perjanjian Hudaibiyah sama Fathu Makkah itu cukup lama, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang niatnya untuk melaksanakan umroh harus kembali lagi ke kota Madinah dan batal melaksanakan ibadah umroh dalam sampai kemudian terjadi Bai'atul Ridwan dalam perjanjian Hudaibiyah tadi, di mana Sayyidina Uthman bin Affan tertawan, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat sumpah, mengambil sumpah dari seluruh sahabatnya untuk berjuang habis-habisan jikalau sampai Sayyidina Uthman bin Affan betul-betul dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Jadi Uthman bin Affan, Sayyidina Uthman ini bukan wong basing-basing. Kata Habib Rizik dalam syairnya apa? Laka Uthman ibn Affan huwa laka ni'mal ikhwan dzul haya'i wal irfan bisababih bai'atir ridwan. Jadi kalau Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali hadir bai'atul ridwan. Sayyidina Uthman tidak hadir bai'atul ridwan. Tapi kaino dia ada bai'atul ridwan. Karena beliau ada bai'atul ridwan. Saking mulianya. Sampai Nabi ngajak bersumpah sahabat. Kalau ada orang sekarang menghina dan menjatuhkan Sayyidina Uthman bin Affan, tanya dia, kalau Sayyidina Uthman itu bukan orang mulia, kenapa Nabi saat Sayyidina Uthman ditawan oleh kaum kafir Quraisy dan bahkan diisukan sampai beliau dibunuh, ngapo Nabi nak ngajak sahabat yang lain bersumpah, kita perang mati-matian habis-habisan kalau betul Uthman dibunuh? Artinya Uthman ini wong yang paling dicintai, termasuk wong yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi kita juga mesti itu, kita harus memuliakan siapapun yang dimuliakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta ata fida'uhu li'izzihi wa ibnu ubayyin wa abu wada'ah awwalu mufdiin minar riba'ah. Kemudian salah satu juga yang termasuk orang yang tertawan dan kemudian dibebaskan adalah Abdullah bin Ubay bin Khalaf, salah satu pimpinan kaum kafir Quraisy itu namanya Ubay bin Khalaf, anaknya juga ditawan, kemudian masuk Islam pada masa Fathu Makkah dan terbunuh pada peperangan Jamal tatkala terjadi fitnah di antara kaum muslimin, peperangan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Abdullah bin Ubay bin Khalaf, bukan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau Abdullah bin Ubay bin Khalaf ini masuk Islam, kalau Abdullah bin Ubay bin Salul itu pimpinan kaum munafik. Salah satu sebab kalau Abdullah bin Sabah, nah itu lain lagi. Abdullah bin Sabah itu yang pertama menebar fitnah di tengah kaum muslimin, dan itulah yang di dalam riwayat memunculkan kelompok atau sekte yang disebut dengan Syiah. Jadi ini harus kita kenali, jangan sampai kaki kita dengar Abdullah bin Ubay, ada bin Khalaf, ada Abdullah bin Ubay bin Salul yang ngajak sahabat 250 belok, 250 orang dalam perang Uhud, supaya kita balik deh, sudahlah, tak bakal menang juga menghadapi kaum kafir Quraisy. Dia menghasut 250 orang sehingga berbalik, dari 1000 orang tinggal 750 orang bersama Nabi, yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli يا ربنا اعترفنا بأننا اجترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا رب علينا التوبة تسجل لكل هوى
واستر لنا العورات واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وكل ذي محبة آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا كاتب في ساد منا بالمصطفى رسول الله كل رسول صلى وسلم ربي عليه أنت الحمد وآله وصحبه قبل الفاتحة. آمين آمين.